Oke guys, kita berburu baji ya di sore hari. Ini spot berburu baji. Di sana terlihat ada kelapa yang sudah bolong ya. Nah, ya tuh kelapanya udah bolong guys. Itulah olah si bajing ya. Penasaran amat. Gimana kang? Poin bajingnya gimana? Kumaha? Apakah sudah poin? Alah, si bingung kene diajakkan nge-vlog kumang Adi Hunter. Eleh poin. Mohon maaf ya teman-teman, tadi passwordnya kita gak sempat diperlihatkan ya, dikarenakan mounting kameranya tertinggal. Kang Iwan lagi mengeker target pijit tuh ya. Katanya di sini ya, kemarin-kemarin ada bajing besar-besar kali ya. Oke, kita lanjutlah. Nah, di sini kita menemukan sarangnya nih. Sarang bajingnya di atas. Ada yang hitam-hitam di pohon. Bisa terlihat lah. Kita pencarian. Kita semua mudah-mudahan ada bulu ataupun bajingnya. Nah, teman-teman, ini tanaman apa ya? Banyak yang dipagari. Kita menemukan sung lagi, tapi ini udah rusak, terkoreh oleh ayam tuh. Alhamdulillah rezeki ya, mendapatkan dua suung. Nah lah, tambahan ya. Tadi kita sempat dapat ayam, koreh ayam. Urutnya korehan ayam ya, tadi oke jika nela mereka tinggal kita poin suung sama bajing dua. Aduh, bisa makan ya Maya. Yang ini ya, lebaran daunan sih malah cerah tuh. Itu dalamnya suung atau jamur tanah ya, dua sama poin bajing. Kita sempat shot kamera tadi. Daun nanti ngalin. Nah, ini bekas-bekas korehan ayam hutan ya. Aduh, bajing mana lagi? Pisan. Bang dua doang bajing. Ke temannya. Pemandangan spot perkebunan. Tadi saya pas saat bajing kesempat kamera ya, jadi karena kan gak ada alatnya. Dan juga saya gak sempat kasih ini ya, Baba sama Kang Iwan. Oh, ayam di mana? Oke, lanjut aja. Di sana juga ada pohon kelapa lagi yang sudah bolong-bolong ya teman-teman, bisa dilihat
olah-olah si bajing ini. Rusak kelapa warga ya. Ya. Kita lanjut sambil menuju pulang ya. Kita akan masak hasil buruan. Alhamdulillah mendapatkan poin 2 ekor bajing dan 2 payung tanah. Lanjut pulang aja sambil mencari ya. Ya karena kan udah terlalu sore. Kang Ivan. Bareng gitu ya. Oke guys, sekarang kita memasak hasil buruannya. Nih hasil buruannya sudah terpotong. Dengan terpisah ya, tadi gak sempat dilihatkan ya. Dikarenakan takutnya melanggar. Ya, ini bajing ya. Tuh ada kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dapat 2 poin. Kita masaknya di presto aja biar empuk rasanya. Ini yang masak nih, nyonya nih. Dia suka banget kalau hasil buruannya dipasak sendiri ya. Mantap, lanjutkan nyonya. Nah, dan ini sambal. Ya, nah, apa nama? Presto urut tau sih. Cek ya. Mernu malam ini. Mantap tuh. Teman-teman, dagingnya sudah selesai di presto dan lanjut untuk penggorengan ya. Katanya pengen digoreng ya. Lihatnya aneh itu kalau di presto doang. Coba lihat ke atas sih. Nah, seperti ini penampakannya ya yang udah di presto. Nah, ini penggorengan. Oh, mencerak bro. Mantap penomor. Kacung pacing ya, kacung pacing. Nyonya lagi masak tuh, nyonya tuh. Enak pokoknya nama. Hasil buruan langsung dipasak. Tersisa tinggal 4 kerut. Wih, mantap lihat tuh. Hasil gorengnya. Daging tupai. Nikmat sekali kelihatannya guys. Aduh enak ya. Tupai manis kayaknya. Biasa tupai makan kelapa manis rasanya. Yuh mencerak oi. Mencerak. Hasil mencerak ya. Jangan mantap. Dengan tupai sudah dihidangkan. Siap makan tupai Kang. Ayo. Ubar beki. Ayo mari makan. Ubar beki tupai ini. Awas Kak, balonnya awas kena lah. Bos, nanti diberikan. Nah. Mamang ya, Bos. Yang tupai dah tupai. Dua ekor cuma segini doang. Kami setengah. Tuh hasil supa. Miwe. Anyway. Konten.